Selama tahun 2023, tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap 142 pelaku tindak pidana terorisme serta tindak pidana pendanaan terorisme. Mereka yang ditangkap berasal dari berbagai kelompok jaringan terorisme di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, tim Detasemen Khusus Densus 88 Antiteror Polri menangkap 142 pelaku tindak pidana terorisme serta tindak pidana pendanaan terorisme. Mereka ditangkap di wilayah Sukoharjo, Sragen, Klaten, Boyolali, serta Banten. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, para pelaku berasal dari sejumlah jaringan terorisme, antara lain Jamaah Ansarut Daulah, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Syariah, hingga Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII. Kemudian dari total 142 tersangka tindak pidana terorisme, dibagi atau terbagi beberapa jaringan kelompok, yaitu JAD atau AD sebanyak 29, kemudian kelompok AO sebanyak 49, kemudian JAS 7, JI 50, dan NII 5. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya senjata api termasuk amunisi dan magasinnya. Densus 88 Antiteror juga menangkap 5 pelaku kelompok teroris yang pergi ke luar negeri untuk berjuang atau bergabung dengan kelompok teroris internasional. Mereka ditangkap tim Densus 88 pada saat kembali datang ke Indonesia. Dari Jakarta, Haider Faisal, Robin Freddy, Syahrul Hidayat, TV One mengabarkan.